Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Taki Berkajaya. Kali ini aku nggak mau unboxing, tapi cuman mau informasiin aja guys. Ini enaknya guys apa kak? Kak juga boleh. Oke kak. Ini Redmi 6 ya kak. Ini Redmi 6. Dulu waktu pertama kali Redmi 6 ini harganya waktu tahun 2018 ya. Ini harganya di kisaran 2 juta setengah sampai 3 juta ya kak, yang Redmi 6 464 ini. Dan dia pada saat itu, pada masanya itu lumayan, dia prosesornya octa-core dan dia menggunakan Helio P22 12 nanometer, RAM 4 internal 64 ya guys. Guys kak, sorry, iya kak. Nah dia kamera belakangnya 12 megapiksel sama 5 megapiksel, terus kamera depannya 5 megapiksel, baterainya ini 3000 mAh. Ini dulu handphone spek dewa, menurut saya handphone spek dewa lumayan banget zaman dulu tahun 2018, harganya di atas 2 juta setengah. Dan ini sekarang nih aku jual cuma harganya 1 jutaan aja guys. Kalian kalau semua minat silakan aja guys DM ke Tahaki Berkajaya atau WhatsApp juga boleh di 082313693 kali 69 ya guys. Ini spek dewa lumayan banget. Prosesornya juga udah octa-core 12 nanometer teknologinya. Layarnya 5,45 jadi nggak gede-gede banget, enak dipegang. Terus ada sensor sidik jari unlock dengan cepat ya. Terus kameranya 12 sama 5 megapiksel. Lumayan, kamera belakangnya dual. Dan ini harganya cuma 1 jutaan, murah banget guys. Ini sorry Kak, murah banget ini Kak. Ini murah banget. Jadi kalau teman-teman yang mau beli ini barang-barang dulu spek dewa Redmi 6 ini, RAM 4 internal 64, benar-benar mantap. Dan selain speknya juga lumayan, zaman dulu ini jadi primadona ya kak. Ini aku belanja zaman dulu itu sekali order lumayan banyak banget dan langsung habis. Dan ini garansinya resmi kak, TAM. Dia ambilan dari, kita ambilan dari TAM, kita nggak ekspor dari luar, sorry, nggak ekspor, nggak impor dari luar. Dan di sini belakang kelihatan banget dari PT Rajaya Swasembada, TBK. Jadi ini bisa diklaim di Xiaomi seluruh Indonesia, Kak. Mantap kali ini. Speknya juga lumayan banget. Sekarang harga 1 jutaan udah dapat RAM 4, internal 64, garansi resmi, Kak. Lumayan buat main PUBG juga lumayan banget ini. Mantap. Nah ini prosesornya menggunakan Helio P22, ini dipakai sama seri yang terbaru Vivo V15. Vivo Y15. Vivo Y15 yang paling baru. Dan ini nanti juga akan tayang beberapa besok ya. Besok saya akan infoin saya punya stok paling baru Vivo Y15, itu harganya 2.300. Prosesornya dipakai sama Redmi 6 nih, Kak. Kebalik, Redmi 6 nih prosesornya dipakai sama Vivo Y15 dan itu seri paling baru harga 2.300. Dan dia Vivo Y15 itu RAM 3 internal 64 ya kak, kameranya 3 sih, tapi kalau ini kameranya 2, udah lumayan sih menurut saya, harga sejutaan lumayan banget. Oke kak, kayak gitu aja ya kak, aku informasiin, stoknya tinggal dikit, limit banget yang pengen cari harga sejutaan, tapi RAM-nya udah 4 GB, 60 RAM in-room-nya 64 GB, paten banget ini, mantap. Bukan KW-KW-an, bukan kaleng-kaleng, barangannya resmi banget, bisa diklaim di Xiaomi seluruh Indonesia. Nanti di dalamnya sini ada namanya buku panduan ya kak, di situ juga ada tercantum service center atau CS customer service-nya yang bisa kalian tuju kalau seumpama ada trouble handphone ini, dan ini bisa diklaim di seluruh Indonesia, Xiaomi seluruh Indonesia ya kak. Kalau untuk di Yogyakarta kak, itu deket sama Yogyatronic, tempat cabang kita yang di Yogyatronic kak. Dari Yogyatronic tinggal ke utara kurang lebih 500 meter udah ada ruko Xiaomi. Dan di situ service centernya mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore, Kak. Aman pokoknya. Jadi nggak takut kalau beli barang resmi di tempat kita, pastinya service centernya se-Indonesia ada. Oke, Kak. Mungkin itu aja ya, Kak, ya. Dan itu di belakang masih ada giveaway, Kak. Masih ada giveaway-nya, masih saya simpan, nanti kita akan undi ya, Kak, ya. Giveaway-nya mantap kali itu, Kak, di belakang itu, Kak. Saya Vitas Pintarokoro di channelnya Tahaki Berkajaya, selalu belanja di Tahaki, tempat jujukan jajanan handphone dan aksesoris di seluruh antero Yogyakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.